Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawatlah kamu sekalian kepada Rasulullah dengan sebenar-benar salam dan salah satu wali adalah Pak Duk Ibrahim yang lebih dikenal dengan Sunan Bonang. Beliau mengangkat murid jejaka dari Tuban, yaitu Joko Setio atau Raden Sahid. Untuk menggapai ilmunya, Raden Sahid atau Joko Setio diutus menunggu tongkat di sebuah sungai selama 9 tahun. Setelah itu, Raden Sahid atau Joko Setio diangkat menjadi murid Sunan Bonang dengan gelar Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo diutus untuk menjabarkan syariat-syariat Islam dengan seni-seni yang ada pada zaman kerajaan Majapahit. Salah satu seni adalah seni rohdat yang berarti weruwo kalimah syahadat. Dengan seni tersebut para penduduk kampung berbondong-bondong datang, dan oleh Sunan Kalijogo dijadikan syariat-syariat Islam diajarkan 2 kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan 2 kalimah syahadat, para penduduk kampung mengangguk-angguk dengan membaca 2 kalimah syahadat. Sejak itulah seni rohdat atau seni angguk berdiri. Sampai saat ini seni rohdat atau seni angguk masih dilestarikan dengan adanya perkembangan zaman oleh seni tari angguk suku budaya. Seni tari angguk suku budaya. Yo.
Sampai jumpa.
Subroto, idaman hati. Thank you.
hadirin rekan-rekan dan juga para penonton semuanya.